Harapannya dengan hadirnya pansus 2 dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang berkunjung ke Kabupaten Bandung, saya sangat apresiasi atas kunjungannya dan ini mudah-mudahan menjadikan suatu solusi ya untuk penyelesaian TPPAS regional di Pulau Penangka Kabupaten Bandung karena tempatnya berada di Kabupaten Bandung. Hanya di sini saya meminta untuk dipercepat. Kalau misalkan ini masih tidak ada kejelasan, ya mungkin kami akan melakukan langkah-langkah supaya penanganan sampah di Kabupaten Bandung bisa selesai. Nah, mudah-mudahan ini ada solusi, termasuk masalah TPIP bahwa kita jangan terlalu berat untuk ada beban untuk membayar TPIP-nya, ada win-win solution. Nah, sehingga saya mengusulkan tadi 50-50 lah, 50% disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 50% oleh Kabupaten Bandung, dan berikut kita mempunyai kompensasi dampak negatif, yaitu kan mayoritas bahwa lahan yang dilewati itu banyak yang dilewati Kabupaten Bandung, sehingga ada perlakuan khusus ya untuk KDN-nya di pemerintah Provinsi Jawa Barat.